Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat melalui bidang PAUD dan Dikmas Selasa pagi menggelar kegiatan penjaminan mutu pendidikan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dahlan. Dahlan berharap dengan adanya kegiatan ini, para pengawas sekolah di tingkat PAUD dapat memahami hal tersebut, terutama ketika penerimaan PPDB mendatang. Ia juga meminta untuk pastikan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit untuk diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Indo. Kegiatan penjaminan mutu pendidikan dipusatkan di salah satu hotel yang ada di Kota Kuala Tunggal dan dibuka secara langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dahlan. Terlihat para pengawas sekolah dari tingkat PAUD dan TK hadir secara langsung guna mengetahui kegiatan penjaminan mutu pendidikan, sebab pendidikan dini dimulai dari PAUD hingga menuju SD. Kegiatan penjaminan mutu pendidikan mengambil tema gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam sambutannya, Ketua Panitia sekaligus Kabid PAUD dan Dikmas Dikbud Tanjung Jabung Barat Dovi Taria menyampaikan bahwa kegiatan penjaminan mutu pendidikan sangat penting digelar maupun dilaksanakan. Sebab selain mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni menuju gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, ini juga merupakan dukungan dari semua pihak, baik dari pengawas sekolah untuk melakukan penyamaan visi bersama, sehingga para bunda PAUD menggerakkan kelompok kerja bunda PAUD, serta untuk membuat rencana tindak lanjut 2023, serta melakukan perencanaan komitmen bersama untuk terus menguatkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Garis 2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang penguatan transisi PAUD SD kelas dasar. B. Tujuan kegiatan. Tujuan melaksanakan kegiatan ini, 1. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman guru PAUD maupun guru SD terkait pembelajaran atau cara mengajar. 2. Melakukan tindakan perubahan pada satuan PAUD. Sementara itu, dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dahlan menyampaikan, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan memiliki 3 target perubahan yang hanya dapat tercapai melalui dukungan lintas pihak, yakni menghilangkan tes kalistung, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama, dan menerapkan 6 kemampuan pondasi anak. Ia mengatakan gerakan ini perlu adanya kolaborasi sinergi dari semua pihak sehingga peran Bunda PAUD dapat optimal untuk mendukung program ini dengan jejaring yang dimiliki Bunda PAUD sehingga tercipta gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Meliputi 1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. Bapak Ibu, ini sangat penting dengan di zaman teknologi ini, anak-anak ini sekarang kalau kita zaman dulu, Pak, kita dekat dikit-dikit kita menunggu itu di sekolah itu guru mulai ngotot-otot nih, sekarang kita bisa lagi nanti kalau ikut bawah itu langsung masuk ke dalam negara. Kalau dulu enggak, kita dengan guru itu segan-segan, sekarang ini nilai-nilai ini sudah kurang, nah ini perlu lah, artinya perlu kita tambahkan lagi dengan pendekatan dengan cara agama. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.